Sakin saking biro-biro tujuan. Waulatin lan saking biro-biro an inasin dutani anak warga au dijajin atuan. Allah Ta'ala tidak butuh istri. Allah Ta'ala tidak pernah melahirkan baik anak laki-laki maupun perempuan. Itu sebagian orang kafir mengatakan malaikat itu aneh Allah itu beda. Kalau saya ngarai Nabi Uzair ini anak lanang ini, ini kini nolak pirang-pirang, kelompok-kelompok. Kata aku yang mengkuno mustahil ini, angkuliti aunin saking saben-saben wongkang gini penolak, karena sering terkesan nurun. Tidak perlu Allah Ta'ala kepada orang yang menolong Allah. Takar roda hale izin sopadur jalari sopadur kambini kambini wadur ma'ari kambini kambini kambini. Yumi itu dari mati sopa Allah Al-Qal pahing sekadiani makhluk kongron hale keseran kongron kelawan keseran. Sumayuyi moko nuli muli pake sopa Allah kaya jisi moko mbali sopa Allah yim ing alfal alawif kil isoli halen tepi ing akase nojoke piro piro aman ape dibalas ape elek dibalas kolu wa mustagni utawi doi nanti wa mustagni kobalun moko jamuni buhongan moko jam kolu ilahi utawi doi nanti ilahi Mubtada'un ma'akhorunikum kada ma'akhor Qoluhu an-nisa'in Muta'alikuniku kumantungan di mustalmin Kelawan lapat maut mustalmin Qoluhu wa'uladin ma'kubuniku diatau pake Ala nisa'in ingatis lapat nisa'in Qoluhu inasin awlijalin Badaluniku tadi badal litafdilil Litafsilil mujmal kronum rinci perkorok kang digembleng rupane asale kenapa jenenge waulade itu jenenge berubah anak itu ya baik anak laki-laki maupun wau utai au pi au dijari mendapat au dijari iku bimakna wawi kelawan nganggo maknane wai wau ai wai dijari kada ai kama anahu ta'ala tegese kaya oleh setune Allah Ta'ala mustalnin ikutat kang sumuki anin nisa saking biro-biro buju wadon waulardin lan biro-biro anak kadalika kaya umul mangkuno mustalnin huwa kaya Allah mustalnin ikut sumuki kalu angkul liti aunin sumuki saking saban-saban wongkang geni pertolongan aikul li mu'inin aik angkul li mu'inin tegasi saking saban-saban wongkang nulungi kalu wa nasrin aik wa angkul liti nasrin tegesi lan saking saben-saben wong kang duweni pertolongan aikun li nasirin tegesi saben-saben wong kang nulungi qulu tafan radah nijeni sendirian yo qulu diucapake tafan radah bil amri nijeni sapa Allah bil amri kang perkara ini ai ida qoma bihi min wairi musyarikin lahu bihi ai ida qoma tegesi nalikane jumenengi sapa wong di kelawan perkara kelawan aman minwai di musyarikin saking tanpa wong kang nyebutkan di kelawan man sapa lawan Allah bi ing dalam al amr Qoluhul jalali utawi dawai nadim dul jalali iku min asma'i ta'ala iku saking biro asma'i Allah Ta'ala walam yakul wal ikram lan ora jauh sapa nanti bagi kami makan dikon dul jelali wal ikram dengan
kan jadi kilang kok kurang lebih pokemon kong soalnya saya kalau mau taala jauh sebab mau taala bil Quran ini dalam Al Quran tabarokas mu dikadir jadah diwajibkan tabarokas malur sebab ismu tika asmu mengirani siroma dirjala rikjat kambil di kandungan wa dikwamiran kemuliaan kama fi surati rahman kaya tabaraka mau fi surati rahman kan tetap ini mendapat surat rahman aidil adamati aidil adamati tegesidat kambil di kandungan wa lahibati lan kewidawaan wa rahmati lan kewulaasan dari ibarat wajin amilan paling nikmat waluhu wajul ma'ali wabi batin musahri tani guain dalam setengah bira-bira telodo wajud ta'ali utawe jauh wajud ta'ali lantar kanggani berluhuran wa maknahu utai maknani wajud ta'ali ala ikuluhur sopa Allah bikudratihi kelawan kekuasaan di Allah wa kongrihi langkah selami Allah ankur lusayin saking saban-saban suwi biwa diwiti wabi bakdihalan iku indum setengah inusah dul jalalati wal ma'ali utawai jauh dul jalalati wal ma'ali jadi kada ankur lidi awlin wa nasri tapal roda dul jalali wa dul ta'ali. Ini nasah yang kedua. Terus nasah yang ketiga, yang ketiga tafarrajatul jalalati wal ma'ali. Ini naskah yang ketiga. Wa bi hadaini baitaini hadithu inna ikila karuni ayat badiru Rabdun utainullah alam nasara ing atas jatuh Kristen wal musrikin dan jatuh musrik Qala ta'ala Dawa sabah wa ta'ala lafad kabarul ladina qalu innallaha thalithu salasa lafad kabarul demi yukdini teman-teman kafir sabah al-ladina wa akhe qalu kang bodoh musab sabah al-ladina innallaha thalithu salasa innallaha satunya Allah thalithu salasa iku kapeng teluni oknum terlalu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Guru, Tuhan Suci, 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 Tuhan Asyahidu khalqahum lahi wa'ulatin inasir wajahululan podan tadekna sopong kufar al-malaikat ta'in kira-kira malaikat al-ladina rupani malaikat humkang putawi al-ladina ibadur rahmani iku kira-kira kaulani Allah kamu ulas asih indirin akhirat kan bunulan akhirat dadek no inasan ing biro-biro anak wadu asyih itu anu topo donyak seni sopo aladino asyih itu anu topo donyak seni sopo kufar kalkohum ing kedodiani anu malahika aladino ibadino anu malahikan itu yoranaman wawetu waqala ta'ala rancau sopo Allah ta'ala Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Summa alladhina mugu gare-gare wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladhina bi rabbihim ya'diluna padha pindah sapa padha ya'diluna iku padha pindah sapa alladhina bi rabbihim kelawan pangerane alladhina kafaru wa qala ta'ala lan dawsa Allah ta'ala rabbul Allah aitan ale podo koyo mengkuno sunan yati nak karo dirapi ya dilu la tattahidu ilahi isnain inna ma huwa ilahu wahidun fa iyya ya farhadu
La tattakhidu ojo ngarap sira kabeh ila ini pengiran loro isna ini ing wong. Inna ma huwa anumatin huwa utawa ila ilaun wahidun iku pengiran kang siji. Wa iya ya moko ing dia musun parlaku lumoko ngayu sira kabeh. Qalu yumitul khalqa fakhra. Yumitu gawe mati sapa Allah al-khalqa ing sabian makhluk fakhran hale kesalahan. Wal mautu utawi mati ibaratun iku tembung an adamil hayat saking uraan ane urip aman saking wong ita sopa kang bersifatan sopoman dia kelawan hayat. Mati itu suatu bahasa dari tidak adanya hidup dari orang yang memang bersifatan dengan hidup. Bahwa adamiyun bahwa mukotai al-mati adamiyun ibu bongso wakilan ditawake huwa utawi al-mautu titul hayati iku lelawani hayat bahwa mungkotai maut menurut kinegi wujud iyo ibu bongso wujud iyo lawan dari hayat wala ilan iku ingat asek kinegi al-ash'ari utawi imam al-ash'ari. Wal khalqu muradun bihi al insu wal jin wal malaikah wa ghairuhum. Wal khalqu ta'i makhluk muradun iku dikersahake dikarepake bihi kelawan al khalqu moso ko al insu moso wal jin wal malaikat lan malaikat wa ghairuhum lan liyani insu jin wal malaikat minal hayawana saking biro biro hayawan lal jamadat warakok terkorok terkorokan atas wanna batat lan biro-biro tujuh-tujuh. Qala ta'ala jauh subhanallah ta'ala summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa yumitu mukono dikai mati sebuah insun Allahum insun. Summa yumitu mukono dikai mati sebuah Allahum insun kate. Summa yuhyi mukono dikai mati sebuah Allahum insun kate. Summa ilaihi mukono limarin Allah turja'una dibalik hati sebuah surah kate. Summa yuhyi mukono dikai mati sebuah Allah yang al-amwat yang sekabiannya kira-kira mati. Yaumal kiamati indalun dino kiamat indal nakmati saniyati nalikani paniyok kagapen pintu. Manungso niku bimba tadi hidup dua rasanya mati terus hidup akhirnya terus mati terus hidup lagi. Wa yumitu jami'al ahya lan mati lan gawe mati sapa Allah jami'al ahya ing sekabiane pira-pira perkara kang ore kuwi ing sekabiane ahya jinihi rupane jini ahya wa insihim lan manusia ahya wa hayawanihim lan hayawani ahya wa malaikatihim dan malaikat yang dimatikan semua yang itu manusia, binatang, malaikat ilaman kejoko makhluk istasna kang jabat noik mansop Allah subhanallah nyatani min hamalati arsi sakin biro-biro malaikat kan menyentuh aras ya. Waduh wawairihim lan yani hamalati faya jazihim jazaan fadlan wa adlan faya jazihim mukambali sapa Allahim ing jami'al ahya jazaan kelawan biwales fadlan kang rupo anugrah wa adlan dan rupo kehadiran. Qala ta'ala jauh sapa Allah ta'ala la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la ridati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yujzamun. Kaya jema'anna dunia kini mengulangi temenan sebuah Allah kumeng sirakabe yaw ila yaw mil kiamat itu mukamarin kinu kiamat
Lalu ibarkan orang anu mamang ibu mawjud fi indun yaumul qiyamah. Summa tuwaffa mongkon di mati akhir, di pundut sapa kudu nafsen sapa saban-saban awa-awaan ma kasabat kelawan perkara kasabat kang ngelakoni sapa kudu nafsen ing ma. Kemudian dibunuh semuanya ya sesuai terus dapat ini maka sahabat ini ID maka sahabat sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia faya jazihim faya jazihim mukam balas apa Allahim ing kabeh ya al-qalqim jazaan kelawan tiwales darat kang pertela apa adalah tuhu apa keadilan ya Allah ta'ala halimara Allah yuk tasu lishatil jamna minal qorna yuk tasu dibades atau dipisos berarti dibades sopo lishati mari mutus al jamna kan pura kan krotol jamna ini krotol sumuni yang krotol tadi minal qorna krono apa jenengi moda jadi artinya kemudian tiba loh. Tapi setelah itu kalau hewan-hewan itu nggak ada. Kalau di dunianya itu podo binatang dari sing udus merodono sumuri udus itu dia tiba loh. Menurut kami ini sing dimaksud yuk tasum minal misadin jama minal kor dibalas kambing yang krotol apa namanya tanduknya karena asalnya tukaran nomor jenis ini karo saya ngomong sebelumnya polu ala wikil isali ingatasi nojoki biro-biro amale ay ala hasabi amalihim tegesi ingatasi milang-milang biro-biro amale al-khalqi minal hasanat nyata nisa yang biro-biro amalkan bagus wasayi'at dan biro-biro amalkan Allah famai ya'mal miskola darratin khairai yaram famai ya'mal miskola darratin syarai yaram man utais paman mengkotai sopa wong ya'mal ibu lamun terakoni sopa man misla darratin ing sak bubuti semut kuda khairan ing amal bagus ya roh muka bakal ngini ngalai sopoh man uing ya sekolah terrohman wa man utai sopoh ya maliku lamun ngamalake sopoh man ngelakoni sopoh man ya sekolah terrohman ing sabu buti semut kuda saron ing amal Allah ya roh muka bakal ngalai sopoh man uing saron Allah utai Allah alam ibu datang dan ini sekecil apapun sebesar apapun niku tetap zombet orang orang sing ketinggalan tetap dibahas. Di ahlil khay rijannatun wa nu'ma walil kuffari idrakun nikari wala yabnal jahim walal jinanu wala ahlu ma ahlu sikari yarahul mu'minuna bi ghairi kayfi wa idrakin wa tarkin min misari fayansawna an-na'ima idha ra'au fayakhsarana al-ikhtisari li ahli al-khayri iku tetap kadwi ahlini amal bagus jannatun utai bila-bila suatu wa nu'mala nikmat syar walil kufari lan iku katui biro-biro wang kaku idro pun nikahi utai nemuni siksa walayaf nalam urasir nu'obat jahim u'obat nu'obat jahim walal jina nulam urasir nu'obat biro-biro kesuat jina ikhlasriya ini jina nun jamaknya jana jana non-kontrol maknani kontrol sifahul jana tombohan
dan menurut si Paul Jidan tapi si Paul Tadwi itu si Paul ini gini ini walal jina di wajah kasar walayaf nalan ora sirno opo al jahimu opo neroko jahim walal jina nolan ora piro piro suatu wala ahlu malak ora sirno opo ahlini jahim lan jina ahlu sikoli ahlu sikoli yaitu ahlini hati hati rupani jinnan nanu sapa lain itu jinnan nanu. Artinya bagi orang yang mempunyai amal baik dia mendapat surga dan kenikmatan dalam surga. Bagi orang-orang kafir akan menemukan siksa. Itu bait yang pertama. Surga dan neraka tidak sirna selama-lamanya. Ya. Dan juga isinya orang yang ada dalam surga yang ada dalam neraka baik jin maupun manusia. Ya. Di wujud itu ya ada yang wujud hakiki yakni Allah gak pernah tidak ada terus ada ya wujud selama ada yang asamnya itu tidak wujud diwujudkan terus tidak wujud yang pertanyaannya seperti ini terus ada yang tidak wujud asamnya terus diwujudkan terus masuk ke surga. Surga itu asalnya tidak ada. Terus diwujudkan. Tapi tidak sirna lagi surga itu selama dan isi-isinya juga selama. Ya rahul mukminuna ningali wing Allah subhanahu mukminuna sapa pira-pira mukmin. Diwairi kaifin kelawan tanpa kaya-kaya. Wa idrokin lan tanpa ningali meripat nabu idrok wa darbin lan tanpa sakwarno min misalin saking kepanjang berapa yang mampu ningali ning dunia ini bayan sauna moko kodo lali sopo ahlu jannah sopo al mu'minun bayan sauna moko kodo lali sopo al mu'minun anna ima ing kenikmatan suatu idaro auhu nalikan ini ngari sopal mu'minun ru'in Allah faya khusrona ahlin ibtizali moko aduh rugini wong sing ahli ibtizali ahli mandamu kasina maksudnya yang meyakini bahwa Allah tidak bisa dilihat di ketenang orang-orang mukasina walaupun Islam walaupun masuk surga ya tidak melihat Allah. Ada sebagian ulama yang didatangi pemimpin Mu'tazilah dalam judulnya mimpi. Kenapa? Bagaimana kapan? Iya, saya benar tidak melihat Allah. Masuk surga, tapi tidak melihat Allah. Kok mulai dari dunia sudah meyakini Allah Ta'ala itu hadis kutsinya kan anak indadoni abdi kan dari Allah hadis kutsinya. Kalau meyakini tidak akan melihat Allah di dunia, ya tenanglah. Ning akhirat boten melihat Allah walaupun berpusuan itu rugi bayar khusron ahlul ibtizali alangkah ruginya orang-orang ahlul ibtizali ini kelompok mu'tazilah walaupun dia masuk surga tapi tidak melihat kita masih untung bisa melihat. Kalu di ahli khairi utawi dawai natin di ahli khairi sinten ayil mu'minin tegesu tira-tira wong mu'min sawahun iku kodoh uko kanu utawi tohonu sopa ahli khairi iku min ashabi min umumi ashabil yamin iku saking umumi tira-tira wong kang duweni arah tangan yakni orang-orang yang bisa yang kanan itu orang-orang yang baik secara umum. Aw minal muqarrabin atau saking dirobohkan diparekake maring Allah baik muqarrabin itu ya para nabi, para rasul juga para wahab itu dikatakan ahlul khair qalu jannatun dirobohkan suatu qala ta'ala jauh sebab Allah ta'ala inna Allah yudhilul ladina amanu wa
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله سبحانه الله تعالى يدخل إليكم لبواك سبحان الله الذين إيمون أكه آمنوا كان قدر إيمان سبحان الذين وعملوا لن قدر عمل سبحان الذين الصالحات إن بيرو بيرو عمل بقوس melebok noning di jannatin ing dalam biro-biro suarko tajri kami dimintah dihasa keng ngisor-ngisor jannat al anharu opo biro-biro mengawan macam orang-orang yang punya uang apa namanya inspirasinya itu datangnya dari ayat ini mungkin untuk duit nih duit mah di kolam kan tajri minta dia kan Qala ta'ala dawu subhanahu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hawla innal ladzina sadduna wa aamanu bang bodo iman subhanal ladzina wa 'amilul bodo ngamal subhanal ladzina ash-shalihati bi rabbil 'amal bagus kanat ikono iku lahum jannatul ladzina Jannatul Firdausi apa bila-bila suatu firdus Nuzulan apa ini panggungan Khalidina ada kodo langgut Sopo Allah dina amalnya Biha itu jannatul firdus Paman kana mu'minan Paman mu'minan dari sopo wangi Kana ikulamu wano sopo man mu'minan iku iman Waman talan mati sopo man alat iman Ingat kasih iman bahwa mukota iman bimjan nanti itu indirum suarko barang siapa yang iman dan mati dalam keadaan iman nas'alullah husnaha muka-muka husnaha iman mati dalam keadaan iman maka orang tersebut ada dalam surga wa ingkana yang kamu sopoman muhadaban ibu disiksa bi'adabi jazai isyad bi'adabi lawan siksa jaza a isyanihi krono piwalese durakanin manti hati dunia itu dikira jadi walaupun kalau dia itu iman dan mati dalam keadaan iman tetap masuk surga walaupun disiksa dulu dia kondisi ini neraka tapi selama masih ada iman ini walaupun di sekolah derok imannya okay, ini tetap diangkat masuk surga akhirnya orang-orang Islam orang-orang mukmin ini akhirnya di surga semua ya tapi ada yang enggak langsung masih lewat neraka dulu sesuai dengan amal soalnya Allah Ta'ala itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika Allah Ta'ala itu innallaha la yaghfiru ayyus ne disebut ono Allah Ta'ala boten tapi wa yaghfiru ma duna da selain itu masih diampuni oleh Allah selama mati dalam keadaan di mangkane apa nek nabi diperingati mergo nabi kanjeng Muhammad itu wis jelas sampe ngaten lho nek sampean takon gini nih poro wali nih poro masai kok dikoli sing dieling-eling kok wafat iya mergo tengerane nih tengerane wong api niku ada di akhir ayatnya terus saya takok kanjeng nabi ku sing dieling-eling kok lahir umatnya kanjeng nabi ini bel jelas api jadi kita mensyukuri atas lahirnya kanjeng nabi tapi nih poro ulama kok tiap tahun kole kok anggur wafat eh, sing di tengere ketika wafat dia itu kan banyak tanda-tanda wafat itu yang baik tangi. Nah, wafatnya itu para ulama niku, oh ini pantas di kholi ngerem dia eling-eling ngerem ini, niku beda ni nabi kalau kalau ulama, yang ulama kok sing di eling-eling kok sing nabi kok sing dikeliling kok lahir berkot nyukuri atas kelahirannya kanjeng kita bisa menjadi orang yang sarungan penyetongan yang itu lagi bersyukur kan orang punya orang di dalam orang yang tidak ingat orang
orang yang nanya ini gue tiga lelah nanya itu aku tanya ini gini orang gak sampe tanya gitu ini gini wajah-wajah itu kan bukan ya untung lah kita itu kan gini kita mencukupi ini aku untuk pimpinan yang kaya kandil nanti kita bersyukur, kita bahagia kan dan sedoni para ulama ini lebih syukur nampak jadi iling-iling masa hidupnya ini kok masa hidupnya ini berjuangan ini sampai beliau meninggal masih dalam keadaan ini dan ini terus dia cepat pasti berpendapat anal jannata yang sebelum surga wa naralan geni lan neraka wa maujudan iku maujudatan iku maujud karuni al-ana indahun saiki menurut pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah surga dan neraka itu sekarang sudah ada kama dallat alaihi dawahir nususi sunnah wal quran kama dallat kaya oleh nuduhake alaihi ingatase anal jannata maujudatan ini apa dawahir nususi sunnati apa piro-piro dohiri nasi hadis wal quran ilan quran wadaba aksarul mu'tazila dan berpendapat sopoh aksarul mu'tazila sopoh akhiyake mu'tazila berpendapat anna huma insatu ni jannah wa nar makhlukatani iku tidak diake karuni yaumal jazai imlum binuni kubalas saya gitu rongono kaki sumpet wal aksarun mutawi hake-hake ulama iku ala anal jannata iku ala ala anal jannata iku ingatas jatuh di suatu bahwa sama wajib sami iku indah satu oleh langit yang itu takkan harus hidup di suatu di menurut aksarun ulama surga itu ada di atas langit di bawah ya. Qala ta'ala dawu subhanallah ta'ala inda sidratil muntaha inda jannatul mahwa inda sidratil muntaha inda lum sandini sidratil muntaha inda iku inda lum sandini sidratil muntaha jannatul mahwa utai suarga mahwa jenengi suarga dan nah, ini ya. Niki nduwono
kan ganti Nabi dan Mi'raj kan dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Nah, di situlah kanjeng Nabi diperlihatkan surga. Ini indah dan Jannatul Ma'mur. Malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha di Cawamono, Cawok mereka Jibril itu di akarnya, di bawah, di apanya, bukan di ujung. Mereka Jibril nggak bisa ke atas lagi, hanya sampai di Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi sampai ke Mustawan menghadap kepada Allah, diseret nur cahaya. Kanjeng Nabi, cahaya itu lebih cepat dari suara. Itu bukan suatu mustahil, bukan suatu yang mustahil. Wong dari matahari ke planet bumi itu hanya 8 menit. Ya. Jadi kanjeng Nabi Isra sampai Mi'rajnya itu kan dibawa bangsa cahaya. Kanjeng Nabi itu diangkat, dibawa oleh buruk yang memang terbuat dari cahaya sebangsa malaikat. Jadi walaupun secara logika Mi'raj itu yang tetap diterima oleh akal, bukan suatu yang tidak masuk akal loh. Karena cahaya itu lebih cepat dari suara. Nah, suara kene pirah niku sampean ngene dokter ya. Tek sebelum diangkat gurung-gurungu. Tek lho, nek wis ngene lagi gurungu padahal jarane lagi kene pirah. Tapi kalau cahaya enggak. Cahaya itu lebih banter daripada. Jadi enggak bukan suatu mustahil. Coro akhlak, coro akal, bukan suatu mustahil, bukan suatu yang mustahil. Kanjeng Nabi berangkat sampai sebelum subuh nyampe di Masjidil Haram lagi itu bukan suatu yang mustahil, karena dibawa oleh cahaya dan cahaya. Malaikat itu kan ada samun noroniun, malaikat ada samun noroniun, isim bangsa cahaya. Ia tasak kalau diaskan, bisa berbentuk beberapa bentuk dan bisa membawa sesuatu yang berbentuk. Kanjeng Nabi sak di sini, sak awae kanjeng Nabi di bawah. Ya dalam keadaan ini apa namanya? Bukan dalam keadaan tidur. Itu bukti banyak tadi. Wong niku mawon nggih. Sing kitab Ihya itu kan arep dibakar kan, karo wong sing gak setuju. Ketika mau dibakar, terus ketiduran. Wong sing arep bakar niku ngipi di sebelah kanjeng Nabi digerik. Tangi-tangi ya ku, apa jenenge? Tangi-tangi ya, abang digerik. Abang. Sampean ngipi sing tenang. Sampean ngipi melayu, tangi-tangi kesel sampean. Nah, itu. Nah, itu naik. Buat suatu usaha ya. Ya walaupun sebagian riwayat kok jenenge ana sing ngarani oh iku gawe-gawe mikrotnya itu sampai kata tapi betul sampai mutawatir ya. Jadi yang mengingkari mikrot tidak sampai di lubang mikrotir, tapi nek mengingkari isra niku kan kudu ayatnya jelas subhanallah jadi pasrah ya di dalam kitab tidak mengkibir Allah di barokah Allahu binuri aku min ayat kita binuri wasahimur kasir. Tapi kalau mengkari isra lanik mengkari mitot hadisnya masyhur hampir hampir nyampe kepada derajat mutawa. Kalau yang tersirat dalam Al-Quran banyak hatta enoh obo saini al adnani berbunyi ayat surat Mukmin itu ayat mitot itu. Tapi tersirat. Jadi ulama nek ngingkari mikrot niki boten kafir, tapi nek ngingkari isra niki kafir. Dalam perjalanan kanjeng Nabi mulai dari berangkat dari Madinah ke Mekah itu maksud itu kemudian Koyok TV.
Qala rahimallahu ta'ala. Qala ta'ala inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Qalu huwa nu'ma. Bidominun kelawan kocok domainun luwatun iku siji bahasa bin nikmati yang dapat anikmati. Jadi nikmatun dengan nu'ma itu sama. Qala ta'ala dawu sallallahu ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudi wa talhin mandudi wa jindin mandudi wa ma'udu wa fadadin kathirah wa bakiyatin kathiratin la maqduhati wa la mamnu'ah wa kursin madbu'ah inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahum abkaran qurban atrobah. Gini maksudnya washabul yamin utawi piro-piro wong kang duweni arah tangan ya orang-orang baik sudah umum. Ma ashabul yamin ma iku utawi opo ashabul yamin iku piro-piro wong kang duweni arah tangan siapa saya kanan iku fi sidri iku ing dalem wetu mahdudin kan di opo jenenge ora ono rini mahdud iki aila saukabi yang bagus halus orang ini. Kalau pohon bidara di dunia kan ada bunyi yang terjadi tur kue kecut ibu pohon sidr di dunia ibu prioni makom bu ini LGS itu ibu sidr itu sidr itu yang kan tak jenggung itu si mayit kepengen di dunia itu sendiri. Tapi ini kak sidrin mahdudin di sidrin ing dalam uwit doro mahdudin kang ora ono rene wa tolhin lan uwit gedang sajaratul mus uwit gedang mahdudin kang di nopo jenengi kang di mahdudin kang di yo ditancep pake dipasang ngadep wa dirlin lan aupan mamdudin kang didawa ake selama-lamanya wa ma'in lan ing banyu maskubin kang diso ake selama-lamanya air selalu mengalir wa bagiatin lan piro-piro nyamian apa makanan-makanan apa kaya buah-buahan bagihan itu kasih rotin kang ake namak tuatin kang pura pekut-pekut wala memnuatin lan pura dicegah-cegah wa furusin marfu'ah lan piro-piro telemik marfu'ah jenkan di luhuran inna setuni ingsun Allah ansakna iku nyukulake sopo ingsun Allah guna ing membunuh al-hur'in widodari insya'an melawan nyukulake teman-teman baca'alna mukundadi ake sopo ingsun Allah guna ing al-hur'in abekaron ing piro-piro perawan urban kang nyeneng nubuju wahya al-muhabbibatu ila suhu atroban turkan podo umuri umuri podo orang musim sepuh orang musim ini ayu ayu ini nerang no nikmat surga ada surga dan ada nikmat surga di surga itu gambarnya kayak ini. Qalu walil kufari utawi dai nanti walil kufar walil kufari allatina rubani wong ake mati kang mati sapa allatina ala wairi dinil islam hale tetep ing atas liyane agama islam qalu idrakun negali utawi nemune siksa ai ittisalu wa ai ittisalu wa luhukil adab wa luhukul adab takusi tetemu lan takusi tetemu siksa min darakatin nasaken biro-biro bunda-bunda kanjeng neraka surga ya tujuh neraka juga tuh tujuh bunda-bunda qalidin ale podo langgung soko kufati ya ing dalem darakatin narno Qalu wa la yafna la rasinu apa al-jahim apa neraka jahim boten jahim kok sing rasinu yo kanti Qala ta'ala ta'ala
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina satuni wa qate kafaru kang bodo kafir sapa ladzina min ahlil kitabi saking ahlul kitab wal musyrikin lan biro-biro musyrik fi nari jahannam iku ing dalem neraka jahannam khalidina ale podo langgeng sapa ladzina kafaru mau fiha ing dalem nari jahannam. Qulu walal jinanu jamu jannatin iku jamai lapat jannatin jinanu wa ya utawi jannah alama qala Ibn Abbas menurut ing atase pendapat qala kang ngendi kau ing mas sapa Ibn Abbas sapa Ibn Abbas sabon iku pitu surga niku yo pitu jannatul firdausi suwiji swarga pitu jannatu adnin nomor loro jannatu adnin Jannatul Na'im nomor 3 Jannatul Na'im Jannatul Khuldi nomor 4 Jannatul Khuldi Jannatul Mahwa nomor 5 Jannatul Mahwa Darussalam nomor 6 Darussalam wa Illiyun lan swarga Illiyun nomor 7 tempat yang langsung bintang 5 wa fi kullin minhum wa fi kullin minhum wa fi kulli an ibu ini dalam sabab-sabab suwiji min ha saking sabon mau maroti bu utai tiro tiro tingkatan dua derajat tuh dan tiro tiro sebaga ala hasabi tafawutil amal aing atas saya milang milang kacek tinati ani tiro tiro amal masing-masing ya dewi dewi tingkatan walaupun podo swargo virtus ya umpama itu nih tapi ya tetap dewi dewi sesuai dengan amalnya di dunia. Walaupun podo jannah tu aja nih, ni tu yang dewi dewi, jatai dewi dia. Wal kaulu wala ahlu ma ahlu si kali, ay ahlu takli itu kesi ahli ni kau berdiri panik jib naro manusia. Wabil kabarin masyhur, lan iku indulah hadis kang masyhur. Nada munadin utawi kono hadis nada munadin nada undang-undang sopo munadin sopo malaikat kang undang-undang bainan jannati wan nar ing dalem antane swarga lan neraka ya ahlal jannah khuludun wala mauta wa ya ahlan nar khuludun wala mauta ya ahlal jannah ai ahli swarga khuludun ai antuk khuludun dari sirat kabe buludun ibu buludun walang mongkak langin walang mongkak dan walang mongkak mati kumujud waya ahlan naru ahlinin neroko buludun ay antum buludun dari sirat kabe buludun ibu buludun walang mongkak walang mongkak dan walang mongkak mati kumujud yang di surga ya bekal yang di neraka juga bekal qauluhu ya rahul mu'minuna ayyarallaha takus ini ngali Allah yang Allah sopal mu'minuna sopa biro mu'min fil jannati indrum suarga kala ta'ala jauh sopa Allah ta'ala wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira Allah wujuhun utawi biro biro wajah yawma idin indrum nalikan ilmu kiamat nadhiratun sifatnya wujuhun nadhiratun kang mencorong-mencorong ila rabbiha marim pengira diwujud nadhiratun iku diwujudun utada nadhira titi disifati dengan nadhiratun menjadi buatan nopo-nopo kene usawi wate terus nadhiratun sendiri jadi bongkar di wajah-wajah ketika itu yang bersinar-bersinar bisa melihat kepada Tuhannya. Qulu bi ghairi kaifin kelawan tanpa kaya apa ai bi kaifiyatin tegese kelawan tanpa kaya apa min ahwadin nyatane sopin kira-kira sifat wa ausofin lan tegese kira-kira wa ausofin alisam lan kira-kira sifat di kira-kira bisim ora ora bentuk gede cile ora ora kok pinter ora kok minang ini ora. Qulhu wa idrakin ay wa bila idraki hakikatihi tapi silam kelawan tanpa nubuh hakikati Allah alama ada yang terpengen atas pendapat wa tamu kawe alama ada yang terpengen atas hakikati Allah wa kamu tay Allah itu alaihi ingatasi tidak bisa
melihat hakikatnya Allah. Pokoknya mukhalifun lil awati walu wa tarbin min misali ai bila nauin tegesi kelawan tanpa sawarno min misalin saking bukatan ai tasbihin tegesi nyerupakno badihi mukota ikilan ingali ayyiru yatu tegesi ikilan ingali Allah wa ilu munafiyatin ibu ranafi ake liqaulihi ta'ala maling kriyamu ta'ala la tudrikul abusar wa huwa yudrikul abusar la tudriku ura bisan muhum Allah al abusar wa bafiru kuwa kamingan wa huwa kahali utai Allah yudriku hidupu bisan muhum Allah al abusar wa bafiru meripat kuwa kamingan wa angkar lagi dari sopan mutazila sopan dan mutazila jawab zaru ya tilahi ingunang ini ngali Allah fil akhirati dalam akhirat kayan saunan nahi kayan saunan kalu kayan saunan mau kau berdolali sopo ahlul jannah ay ahlul jannah di tepi si adi suarko kalu anaima ay naima jannah di tepi si minyak nikmat suarko mel urin ini saking itu dari al ini kang blolok blolok ripati al ini putih putih yang bersih putih irang irang yang bersih iya mereka bersih dari dalam titi lagi uang ninggalnya mau nggak ni akhir kisah ni yang sudah sama tu putih putih panuang kan rusak pakai ini dulu nah, ya dibuktikan oleh orang-orang ahli kedokteran hati barang ini hati ini orang yang akhir tusan ini gosong tapi yang orang ini itu dokter biasa itu dibuktikan oleh ilmu kesehatan hati ini kan hati ini menjadi dagingnya itu daging gosong. Mata juga ditolak. Jadi tidak dari di surga itu al-ain itu maksudnya al-ain. Ain dikasih al-ain itu putih-putih ya resih, putih irang-irang ya resih, irang kalakan kurang wal kusuri dan piro-piro gedong wa nalialan sepadan yang murin wal kusur kalu faya khusrona ahlin intiak dizalim mongko aduh rugi ni angkini itizal yakni muktazil aisu angkaru ing dalam sekiranya ingkari sopoh ahlul itizal rukyat Allah ini ngali Allah bintian nanti dalam suatu payuh ramuna mongko di aling-alingi sopoh ahlul itizal anda saking rukyatullah jazaan krono biwales wifakon tur krono nyocoke di israrihim maring duluruhi paling terus menerusi alur itizal terus menerus alat ingkari ingat asa ingkari di jawa ziru ya kelawan menang ini ngali Allah. Tapi banyak ulama-ulama yang asalnya Mu'tazila ketika memahami tentang hadidah kembali apa namanya ke Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan satu dua orang banyak seperti Al-Ahfaz seperti Zamasyari. Zamasyari ini pun cerita nih pindahnya ke Mu'tazilah ketika dia ketika beliau itu jima jima itu keluarnya sperma itu gak bisa ditahan baru menyadari seandainya kekuatan yang ada dalam diri kita sperma ketika mau keluar bisa kita tahan tapi ternyata gak bisa ditahan baru sadar dari bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Jadi aku pindah ke aku harus sunawat itu zaman ini jangan sunawat orang yang berhidayah makanya sungguh berkoro sungguh berkoro yang saru-saru itu bisa ngigok jadi hati mikir berkoro yang saru-saru itu rasa yang dipikir saru yang murah yang uang bantuan yang uang itu jadi lah, sampean mikir saru-saru pak, sampean mikir masalah tiap detiknya uang sandunya itu Allah Ta'ala mengeluarkan sperma dari orang
berapa ton, berapa berapa tinggi, berapa itu kekuasaan. Nah, itu kan jadi baik kan? Pikiran selalu tapi jadi kacanya kutu di iso mikir apa ateongan sampean nafsu sing asalemu al-ammaron itu jenggo ini kutu iso kan kutu iso pikiran sing selalu iso jenggo jenggo ya aja masalah. Wala rahimahullah ta'ala wa ru'yatullahi ta'ala ningali Allah lau ukasbin iku renu kasab kabuka wa ilmin lan macam ilmu illa annaha ang satuni ru'ya Allahu iku dui bertelo ningali Allah iku semacam kasab tersingkap dan semacam ilmu. Cuman nak melihat itu lebih jelas daripada ilmu. Ya kasbunya itu lebih jelas. Wa tamulan wisam sempus. Minal ulumi minal ilmi dinimbang saking ilmu. Ilmu itu kan nek cara diolahake kan secara teori kan gitu. Tapi nek lihat itu kan langsung praktek melihat kan gitu. Fa idza jazat alukul ilmi bi Faida jaza mukonalikan iunang opo taalukun ilmi opo gumantungan sifat ilmu bi kelawan Allah bi wairi jahatin kelawan tanpa arah jaza mukonang opo taalukun ya opo gumantungan ditinggali bi wairi jahatin kelawan tanpa arah juga wamin wairi idrokin lan sakit tanpa ningali nemu hakikate al wama infik lu aslah duktirodi alal hadil muqaddas bi ta'ali bawah. Aduh. Isi itu baru terus cerita itu apa di usul saya kiki. Bukan, nak apa? Ya nek kangenan di dalam wetan dalam ini lho pojok ini lho ngadapi ini sore buat itu yuk bukan sih kurang ini sih jeruk besok kono gak kok nah situ ini udah nih terus ya hati-hati ya bikin dulu. Kan ada orang. Masih tadi. Masih tadi. Gini. Nopal ini kok. Dia nopal. Terus oleh siksa. Benar nopal. Benar nopal. Masa? Masih tadi. Cerita apa? Kulo sering di kalian kanca angkatan kulo. Dinan nyai kok puji dhewe ra di masalah. Lah piye masalah? Misalnya ono sing seneng jenengan kok ora ada apa-apa masalah. Masih enggak cocok pengira. Aku tidak ada ini. Tunggu. Tidak perlu tahu yang mana. Ngelak itu. Tidak sama. Makan pula. Yang ini orang membeli. Cakap dia. Cakap dia. Cakap dia. Cakap dia. Perluan lah kerong gila. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rapan tidak suka. Berkaji ini berarti langsung gas sih. Itu yang repot. Udah gua pede mawon, suron ngaku ngadapi Quran, wa amma bini mati robbi kan aku.
kalau ngalim ngaku ngalim dia duwe ngaku napa dia duwe aku nara dia malah menengah ngaku kurang super boleh dia kurang yen bosun kurang kemana gua mati suar gue kurang bebengeran penting aku susah gitu. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah dengan diri. Kalau memang mengajar aku, kalau ini aku menurut penyamaan ini kalau aku. Kalau cerita wes. Jika ada cerita ya, tenggelen rokok, itu kuat tenti yang alim soleh. Kita buat nu swargo. Kita kok ikar pangeran, kita ramal dulu swargo ya. Kita kurang senang ibadah, senang apa. Terus lebih rokok, gak makannya aku dari pangeran. Karena ngandal no amal. Ini kuat tenti yang radia amal apik blek. Dilebok nang rokok, ke pengiran difonis nang rokok. Buahan difonis nang rokok, wes kono ke mlebu rokok. Niku ke ambek mlenga. Ke rokok ke mlenga. Oh, tak fonis sampe di eksekusi mlebu rokok mlenga. Saya tuh ndak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesak di sini. Sampai kevia itu, batuai wong Yahudi lebih bangga mergo tobat wong Yahudi dise membunuh awake. Tobat kanjeng Nabi umat yang mau terima nopo istighfar. Mengenai sampai sing syukur, biaya tobat kita namun nopo istighfar. Mengenai tobat itu butuh syukur. Rojo tobat to, uang ngaji tempat ibu-ibu cerita. Kue tobat eling tu sampai u malah dosa. Mau ngandel kur. Biaya kue ku mau nyesali kesalahan. Padahal faktanya Allah yang maringi kue kebaikan. Misalnya besok rukun dulu cawe to atau dulu rondo sambolu. Tapi besok kan ya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Lah setan ini berusaha ngiling naruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mana ada wae bos Hasan Hasan. Pinter setan wong sholat di permalukan ngiling dosane. Nah seling dosane akhirnya mulang gak gelem berjuang gak gelem. Berjuang gak gelem. Kurang berguna. Akhirnya ribuan mau Islam bahkan jutaan nganggur kabeh. Gak ngambil peran li izzatil Islam